perhatian Tuan Ketua dan Dewan semua berkenaan dengan kesan-kesan yang mungkin boleh timbul akibat pembubaran MAFCOM ini. Yang pertama, keputusan berkaitan MHB akan menjadi unilateral dalam lembaga pengarah. Maknanya, GIP yang akan menjadi salah satu pemegang saham substansial mempunyai suara untuk membuat berbagai perkara tanpa rakyat dan bursa tahu. Sebab dah swasta kan? Yang kedua, kita tidak tahu bila tidak ada regulator seperti MAFCOM yang bebas daripada Kementerian Pengangkutan, apa sebenarnya yang keluar masuk daripada negara kita ni? Yang ketiga, keputusan melibatkan pemantauan sektor penerbangan kini milik MOT dan kuasa menteri akan jadi semakin besar. Rakyat mesti kena tahu, Tambun tidak menjawab persoalan saya semalam berkenaan aspek keselamatan dan integriti data rakyat kita yang menggunakan lapangan terbang. Dan juga dari segi aspek keselamatan negara juga tidak dijawab bila saya kaitkan apa yang berlaku peranan GIP, BlackRock dengan dasar luar Amerika Syarikat melalui Indo-Pacific Economic Framework untuk contain dan juga counter China yang kita tahu ada tapak yang besar dalam Belt and Road Initiative di rantau kita. Jadi semua ini menunjukkan ada banyak masalah bila mana MAFCOM dibubarkan. Tidak ada oversight lagi daripada pihak yang bebas. Dan ini menyebabkan kita bertanya kepada Perdana Menteri semalam, kalau tak bawa dalam kabinet dan Menteri Pengangkutan pun tak tahu perbincangan ini, apakah MAFCOM tahu tentang penjualan saham MAHB ini? Dan sebabkan MAFCOM tahu dan MAFCOM ada kuasa dan ada say dalam ini, apakah ini menyebabkan kementerian akhirnya mahu membubarkan MAFCOM untuk melicinkan proses penswastaan MAHB ini dan juga memudahkan GIP BlackRock ada kawalan ke atas pengurusan MAHB dan lapangan-lapangan terbang kita? MAFCOM adalah benteng terakhir kita sebenarnya untuk melindungi kedaulatan lapangan terbang kita. MAFCOM adalah sebenarnya pejuang utama untuk memastikan keadilan dalam transaksi urus niaga melibatkan MAHB dan juga GIP BlackRock ini. Malangnya hari ini, rakyat Malaysia sekalian, kita menyaksikan batu nisan akan dibuat dalam dewan ini. Kerana apa? Kerana kita ada kerajaan lembu kenyang. Kerajaan yang akan langgar apa saja menggunakan majoriti mereka. Jadi Tuan Di Pertua, saya senada dengan semua rakan-rakan ahli parlimen menolak membantah pembubaran MAFCOM dan kita minta dihantar ke Select Committee dulu untuk diteliti oleh parlimen. Ya, macam.